Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi penghobi berfoto dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkutut katuranggan buntel mayit. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha sahalallahu maqasida man yuhibbuni wa yurabbiyani. Wa alamatuhu fi ahadi kulli aryasin min kulli janahihi bayanut. Setengah dari manggungnya burung perkutut itu ada yang berbunyi sahalallahu maqasida man yuhibbuni wa yurabbiyani. Setiap manggung selalu berbunyi seperti itu. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan orang yang mencintai saya dan orang yang merawat saya. Kira-kira kalau perkutut manggung selalu berdoa seperti ini, kira-kira bagus apa tidak? Otomatis bagus dipelihara, baik dipelihara. Nah, ciri-cirinya yang manggung seperti itu bagaimana? Wa alamatuhu fi ahadin au kulli aryasin min kulli janahihi bayadun. Perkutut yang manggung, ya Allah mudahkanlah segala urusan-urusan yang mencintai saya dan yang merawat saya itu mempunyai ciri-ciri di salah satu atau setiap bulu sayap dari setiap sayap kanan dan kiri itu berwarna putih. Jadi bisa dikatakan yang mempunyai ciri-ciri bulu sayapnya berwarna putih, entah itu satu, entah itu dua, entah itu semuanya dari dua sayap burung perkutut. Nah, di dalam dunia katuranggan, perkutut yang mempunyai sayap bulunya berwarna putih itu dinamakan katuranggan buntel buntel mayit, yang mana konon katanya perkututnya kurang baik dipelihara, tidak baik dipelihara. Tetapi menurut kitab ini, perkutut buntel mayit itu baik dipelihara karena setiap manggung selalu mendoakan supaya dipermudah segala urusan orang yang merawat burung tersebut dan yang mencintai burung perkutut tersebut. Dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwasanya baik dipelihara kalau sudah umur 50 ke atas. Ya, soalnya kan itu kan lambang putih ya. Istilahnya harus sudah ingat kepada Allah, harus sudah menata diri gitu. Jadi perkutut buntel mayit itu sebenarnya baik untuk dipelihara dan juga tidak ada efek negatif insya Allah. Karena di kitab ini mengatakan seperti itu, bahwasanya kalau burung perkutut manggung itu selalu berdoa sahalallahu maqasidaman uhubuni wa yurabiyani. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang-orang yang mencintai saya dan yang merawat saya. Itu pun apa tadi ciri-cirinya, yang mempunyai bulu saya berwarna putih, entah itu satu, entah itu semuanya dari salah satu dari kedua saya burung perkutut tersebut. Kalau buntel mayit itu identik satu, dua, entah itu di kanan atau di kiri, itu yang namanya buntel mayit seperti itu. Yang penting kita tidak salah memahami dan tidak salah dalam memahami katuranggan burung perkutut. Allah alam suwab, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama langsung kawruh lewat channel ini. Akhiru kalam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.